Okey, alhamdulillah kembali kita dan kita dalam slot rahmatan lil alamin dan ini adalah slot yang sentiasa kita committed untuk memberikan pencerahan kepada para penonton. InsyaAllah setiap hari Jumaat dan Sabtu. Dan hari ini kita bersama dengan seorang tetamu yang cukup istimewa, iaitu merupakan pensyarah kanan Fakulti Syariah dan Undang-Undang USIM Universiti Sains Islam Malaysia. Kita persilakan Dr. Nick Rahim, Nick Wajiz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa khabar? Okay, selamat datang Dr. Nick. Okey, kalau ikutkan tentang penghayatan mengenai rahmatul lil alamin ini, ada segelintir daripada kita masyarakat yang masih lagi kurang faham ataupun yang tersalah tafsir. Bila tersalah tafsir, berlakunya fitnah, berlakunya perbalahan di antara kita. Kan lagi bila tersebarnya di media sosial, itu yang kita tak nak. Mungkin hari ini doktor boleh jelaskan daripada hukum syarak secara teorinya dan amal mengenai penghayatan rahmatan lil alamin ini kepada kita semua. Okey, terima kasih kepada Sofia dan Hanim. Okey, alhamdulillah, pertamanya saya ucapkan jutaan terima kasih dululah dan kepada pihak TV Hijrah kerana memberi peluang kepada saya untuk membuat penampilan yang sulung kali pertama alhamdulillah, dan pula diberi peluang untuk membicarakan satu topik yang saya rasa agak berat jugalah sebenarnya walaupun sentiasa diwar-warkan di media dan telah pun dibicarakan dengan panjang lebar sebenarnya oleh pakar-pakar kita termasuk YB Menteri sendiri, YB Dr. Mujahid tentang konsep rahmatan lil alamin yang kita lihat sekarang sudah menjadi seakan satu prinsip dalam pentadbiran negara. Dan bagi saya ia satu perkara yang sangat-sangat positif lah, sangat positif, alhamdulillah. Okey, berbalik pada soalan yang dikemukakan tadi, sebenarnya memang banyak banyak tentang salah faham, bahkan ada juga di sana tuduhan-tuduhan yang mengatakan bahawa rahmatan lil alamin ini satu perkara yang bid'ah, satu perkara yang sesat, ajaran sesat dan sebagainya. Jadi ini satu perkara yang sangat-sangat kita apa nama ni bimbang, terus berluasa dalam masyarakat. Betul. Jadi kalau kita lihat kepada ayat yang Allah SWT firmankan yang sering dibaca, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Di rahmah itu sendiri disebutkan dalam Al-Quran ini bahawa Nabi SAW, engkau wahai Muhammad tidak diutus kecuali untuk rahmah ke seluruh alam. Jadi sekarang ni mungkin kita pun tak berapa clear juga, tak berapa jelas juga apa yang dimaksudkan dengan rahmah itu sendiri. Rahmah itu kalau kita tengok dalam bahasa Arabnya daripada perkataan rahimah, yarhamu, rahmatan. Dan kalimah-kalimah yang berdekatan dengannya, rahimun, rahman. Ini ada beberapa perkataan yang berdekatan yang asal perkataannya daripada rahimah. Jadi disebutkan oleh ulama bahawa bila sebut rahmah tu lil alamin tu dia termasuk muslimuhum wa kafiruhum. Maknanya Muslim dan juga yang kafir. Artinya bila kita sebut tentang rahmah tu dia meliputi seluruh manusia. Sama ada dia beriman ke tak beriman ke, rahmah itu akan merangkumi semua manusia. Bahkan juga makhluk-makhluk, binatang-binatang dan sebagainya. Termasuk juga tumbuh-tumbuhan. Jadi satu perkara yang saya nampak perlu diberi keperhatian oleh ramai orang ialah bahawa bila kita kata rahmah untuk semua manusia, maknanya artinya manusia semua perlu diberikan hak sama rata untuk hidup dalam sebuah negara kalau kita di Malaysia ini, dan tidak ada orang boleh claim, boleh mengatakan bahawa oh ini negara kita Malaysia dan kita orang Melayu maka itu hak kita semua. Tak boleh, sebab hak Allah Ta'ala memberi itu rahmat itu seluruh alam. Artinya setiap manusia tidak tanpa mengira agama, bangsa dan sebagainya berhak duduk dalam dunia yang dicipta oleh Allah Ta'ala untuk mereka. Jadi itu di antara perkara yang pentinglah yang kita nak sebutkan. Dan bila kita sebut rahmah ni, dia ada dalam semua benda. Rahmah dia ada dalam, hatta kalau kita cerita, kita bawa perkara ini kepada undang-undang sekalipun, dia memang ada rahmah. Walaupun nampak zahirnya, kalau kita sentuh tentang rotan, rotan yang jadi satu isu yang agak kontroversial, dia sebenarnya rotan sendiri nampak memanglah kita nampak daripada zahirnya dia menyakitkan. Walaupun dikatakan bahawa rotan yang dibuat di Terengganu tidak menyakitkan, tapi hakikatnya kalau kita kata rotan hududlah 100 kali, walaupun angkatnya tak melebihi kepala, tapi kalau 100 rotan dia tetap menyakitkan. Tapi matlamatnya apa dia? Betul. Matlamat tidak lain adalah bukan untuk memberi pengajaran. Betul. Pengajaran bukan saja kepada orang yang melakukan jenayah.
Itu rahmat untuk dia, walaupun nampaknya kena rotan, tapi rahmat untuk dia. Macam mana rahmat? Sebab lepas dia kena rotan, insyaAllah kita yakin dia tak akan buat lagi benda tu. Rahmat untuk dia, rahmat untuk dia. Kenapa? Dia tidak akan terus berada dalam keadaan maksiat. Dan rahmat juga untuk orang lain, orang yang berfikir-fikir, ya, orang fikir-fikir nak buat maksiat, bila dia fikir, Allahu Akbar, kena sebab dia khalayak ramai lagi kan. Walaupun tak sakit sangat, tapi subhanallah, dia akan memberikan impak yang sangat besar pada jiwa dia, dan dia akan berfikir ribuan kali sebelum dia melakukan jenayah. So rahmat tak rahmat. Jadi rahmat itu kena sangat-sangat luas sebenarnya. Dalam ibadah pun ada rahmah. Kalau kita tengok dalam peristiwa Isra Mi'raj, Allah Taala sebenarnya telah menurunkan 50 waktu untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi akhirnya jadi 5 waktu saja, dan pahalanya sama macam 50 juga. Itu rahmat Allah. Ya, jadi kalau kita nak cerita pasal rahmat ini, dia selalu sangat luas, dan sebagai permulaan itulah saya dapat saya kongsikan insya-Allah. Okey, dan kalau kita tengok ya secara ringkas, bila cerita pasal bila berdepan dengan pensyarah kanan Fakulti Syariah dan Undang-Undang ni, mesti kita nak cerita berkenaan dengan hukum sikit . Secara ringkas pengenalan untuk kita faham berkenaan dengan pandangan doktor berkenaan dengan pelaksanaan hukum hudud, kisah dan juga takzir. Baik, walaupun kita lihat dah hudud ni masalahnya, kalau kita lihat dari sudut politik, memang dia akan jadi benda lain. Jadi kita lupakan politik, okay. Ya, kita lihat dari sudut hukum syaraknya. Tak kiralah apa pun pandangan kita, apa pun fahaman politik kita, kita lihat hukum hududnya adalah hukum Allah. Ya, bila dia hukum Allah, maka sebagai orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, dia tak ada pilihan. Ya. Sebab apa? Dalam Al-Quran Allah Taala menyebutkan, makan lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu rasuluhu amran ay yakun lahumul khiyaratu min amrihim. Bagi orang mukmin itu, ya, bila Allah Taala tetap satu benda, dia tak akan buat pilihan. Ya. Artinya hudud adalah satu perkara yang wajib. Okey. Cuma hari ini kita kena melihat keadaan. Ya, memang dia wajib, dia akan kekal wajib sampai hari kiamat, ya. Walaupun kita mungkin merasakan bahawa hukum itu mungkin nampak zalim, hukum itu terlalu keras, hukum itu mungkin akan ditentang oleh ramai orang, tapi kita melihat dari sudut kesan dia yang begitu hebat. Sebab kalau saya melihat satu kaedah lah sekarang ni, ya, kalau kita tengok senario yang wujud di negara kita, Masya Allah, sangat-sangat menggerunkan. Kadar jenayah yang meningkat, hari-hari ada kes bunuh, hari-hari ada kes rogol, hari-hari kes maknanya berbagai-bagai jenis. So, setakat ini, setelah kita merdeka lebih daripada 60 tahun, nampak tak ada kesan apa hukuman yang ada sekarang ini boleh memberi kesan untuk meringankan ataupun mengurangkan kadar jenayah. Saya tak nampak. Jadi setakat ini yang saya nampak ialah tidak lain dan tidak bukan, mau tak mau kita kena kembali kepada undang-undang syariah. Undang-undang hudud, kisah dan sebagainya. Cuma bila, itu lain cerita. Yang penting usaha ke arah itu perlu dilakukan. Artinya daripada peringkat awal sekarang ini, semua pihak kena mainkan peran dan memberikan penerangan, berikan kefahaman kepada masyarakat. Kenapa perlu kita nak sandakan undang-undang ini? Kan? Sebab bila Allah Ta'ala syariatkan satu-satu undang-undang, mesti dan wajib dibaik. Mesti ada rahmahnya. Dan rahmah juga disebutkan ulama, dia adalah ni'mah dan juga atiyah. Mana syafaqah juga dalam tu, ada kasihan belas, ada unsur-unsur kasihan belas dan ada unsur ni'mah juga. Nikmat juga. Mana dia ada berkait rapat di antara ni'mah pemberian Allah Taala dan juga rahmah itu sendiri. Yang perlulah kita lihat bukan sahaja hukuman itu adalah untuk menghukum semata-mata, tetapi pastinya ada rahmah dan juga hikmah dan juga betul. Saya ambil satu contoh yang mudahlah, dalam undang-undang syariah kita nampak memang dia berat, tapi untuk melaksanakan satu jenayah itu dia sangat sukar. Contoh kita ambil dalam kes zina perlu 4 orang saksi yang melihat, seperti disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti celak tu dimasukkan dalam bekas dia. Dulu zaman-zaman dulu kan ada celak yang celuk kan. Soalan macam tu ataupun seperti pedang yang dimasukkan dalam sarungnya. Artinya 4 orang kena lihat dengan jelas tanpa ada sedikit pun keraguan bahawa benda itu berlaku di hadapan mata dia, dan barulah dijalankan undang-undang hukum hudud. Ya. Jadi bukan mudah, dan tidak ada dalam sejarah yang kita lihat, tidak ada sejarah yang ada 4 orang saksi melihat kes zina, tak ada. Kenapa? Punya susahnya. Itu rahmah. Bukan simply bila orang cakap, bukan sembrono. Tengok je orang, aku tengok dia ni zina, terus tangkap, terus gerjam. No. Tidak semudah itu. Rahmah di mana-mana. Dan bila rahmah ini, artinya bila saya selalu cerita dengan pelajar saya bila mengajar bab undang-undang jenayah syariah. Bayangkan apa yang berlaku kalau sekiranya satu hukuman jenayah itu dilaksanakan di khalayak ramai. Ribuan orang menonton.
ya, katalah ambil kes apa nama ni, zina, orang yang telah berkahwin, muhsan disebut, ya, rejam sahabati dan dilihat oleh semua orang, buat dalam dalam TV jelah macam buat coverage contohnya, tengok inilah akibat orang melakukan zina, agak-agaknya besok akan bertambah kalau orang melakukan zina ataupun pasti akan berkurang. Satu kes boleh memberikan kesan mungkin puluhan tahun kepada individu-individu yang berkeinginan nak melakukan jenayah tersebut. Itu hikmah dia. Walaupun seorang nampak zalim pada dia, tapi sebenarnya rahmat Allah Ta'ala itu meluas. Orang yang salah memang tak ada pilihan, dia kena, dia terpaksa dihukum. Betul. Saya sebab dia buat salah kena hukum. Saya setuju apa yang Dr. Nik cakapkan tadi. Bila mana kita jalankan hukum itu, pasti kes tu mungkin akan berkurangan, tapi tak semua orang bersetuju dengan yang kita faham dan nak sampaikan. Dan doktor sendiri ada cakap usaha yang dilakukan oleh Institut Pendidikan dan juga banyak organisasi lain memperkasakan kehakiman syariah serta usaha menyebarkan gambaran yang sebenar mengenai bentuk pelaksanaan hukum syariah seperti doktor katakan tadi sering disalah anggap dan kadang ada daripada pihak atasan juga salah anggap dan kita yang mendengar ni pun jadi confused. Jadi apa komen doktor sendiri? Saya melihat beginilah, semua sebenarnya dalam proses untuk memberikan kefahaman, dia masalahnya orang tak faham sebab apa dia dapat sekerat-sekerat. Dia baca Quran pun separuh-separuh, dia ambil ayat tertentu dan dia tafsirkan ikut kehendak dan nafsu dia. Dan kalau orang di pihak A, dia akan tafsir ikut pihak A, yang B pihak B. Dia tak kembali kepada hukum syarak yang sebenar. Dia kena bebas daripada ikatan politik dan sebagainya. Bila kita cerita pasal hudud, ini bukan untuk parti politik. Ini adalah Islam, inilah yang Allah Ta'ala nak. Betul Al-Quran dan bebas daripada faham-faham yang lain. Jadi banyak sebenarnya perkara yang boleh, khususnya di pihak kami macam contohnya di Institut Pengajian Tinggi macam saya daripada USIM dan banyak universiti lain sebenarnya. Mereka ramai pakar-pakar yang boleh sebenarnya memberikan sumbangan. Mungkin pihak kerajaan mungkin tubuhkan satu contoh jawatan kuasa khas contohnya untuk apa nama ni, untuk memberikan penerangan kepada masyarakat, untuk mempertabatkan mahkamah syariah, kehakiman syariah dan sebagainya. So orang menentang, ada ramai yang tak faham. Yang tak faham. Jadi bila dia melihat satu benda, contoh yang terbaru, bila kes rotan berlaku, dia berlaku secara tiba-tiba. Tak ada angin, tak ada ribut apa semua, tak dengar dah kena rotan, kan? Jadi bila kena macam tu, orang terkejut. Orang yang tak pernah biasa dengan cerita pasal undang-undang, walaupun mereka pernah dengar hukuman apa nama ni, rotan di mahkamah sivil lagi teruk. Tapi bila saksikan, dah dahsyat sampai terkeluar kulit, sampai darah merah keluar, kan. Sampai kita, Allahuakbar, kita tengok pun dia macam geli ya nampak, kan. Teruk dahsyat sangat. Tapi itu dah jadi biasa sebab mereka dah didedahkan. Tapi sedangkan kalau tengok dalam hukuman yang dilaksanakan orang ini pun tak ada darah. Katanya tak ada berteriak, tak ada relax. Barangkali mungkin tak ada nampak. Tak ada mungkin tak ada nampak kesan pun, tapi itu pun jadi kecoh sebab apa? Sebab orang tak faham. Orang tak faham. Dia ginilah, kadang-kadang kita lihat hari ini kenapa orang selalu menentang sebab dia tak nampak. Betul. Dia tak kena kat dia. Saya ambil contoh mudah. Kalau sekiranya seorang itu, contohnya si ayah, tiba-tiba anak dia kena colik. Anak perempuan baru umur 7-8 tahun, dia kes banyak berlaku, kan. Yang lepas-lepas banyak kes berlaku. Umur 7-8 tahun, perempuan pergi beli aiskrim dan sebagainya, kena tangkap, kena colik, dirogol, dibunuh, dibakar. Cuba bayangkan. Bayangkan ibu bapa yang ada kat rumah, ibu bapa yang ada kat rumah, kita ada anak yang sebegini dan anak kita, dan kita jadi ayah, jadi ibu. Apa perasaan kita? Marah, geram. Dan kita kalau boleh jumpa orang yang kalau diberi peluang, saya emosi sikit sebab saya anak ramai, anak 15. Tak ramai sangat. Anak 15 kat rumah. Mungkin sebagian yang sedang menonton. Jadi emosi sikit bila cerita pasal anak-anak sebab kita sayang anak-anak kita. Dan apa yang akan berlaku? Apa perasaan kita kalau kita contohnya diberi peluang untuk katakan dihukum bunuh? Nak kita bunuh? Kalau nak kisah, tak sangat. Bukan jangan takkan bunuh. Bunuh dan bakar balik. Macam mana dia buat kanan itu? Nampak? Kenapa itu perasaan? Sebab kita kena dekat kita dan kita barulah kita merasakan, oh, adilnya hukum syariah. Oh, cantiknya undang-undang syariah. Betul. Tapi kalau tak kena dekat kita, tak apa. Orang lain kan. Jadi sebab itulah bila kita cerita pasal undang-undang syariah, kita kena rasa, kita kena letak, kita kena imagine bahawa kalau benda ni berlaku pada kita, apakah hukuman yang terbaik? Adakah di penjara? 8 tahun. 8 tahun. Kalau tak. Contohnya, kemudian adakah dihukum bunuh? Dan saya melihat kalau ibu bapa, saya akan merasakan bahawa mereka akan pilih hukum membunuh.
ya, sebab mereka rasa puas, bukan sebab itu tujuan, antara tujuan matlamat hukum syariah ialah untuk menghilangkan rasa marah, rasa dendam. Sebab bila orang dendam, dia bukan setakat bunuh orang yang membunuh. Banyak kes berlaku zaman-zaman dahulu, bukan setakat orang yang membunuh dibunuh, adik-beradik dia, anak-anak, sebab nak kepuasan tu. Jadi bila kita kena bagikan peluang untuk dikenakan hukuman orang yang bersalah dan memberi pengajaran kepada orang lain, maka itu satu-satu rahmah yang amat besar sebenarnya. Wallahualam. Itu dia. Dan kalau kita tengok bukan setakat ketidakpuasan netizen contohnya, masyarakat di luar sana, barangkali mereka yang tidak faham, ada juga tuntutan yang dibuat ke atas bentuk hukuman yang dilaksanakan oleh mahkamah syariah, sedangkan mahkamah dah putuskan. Betul. Ada pula yang komen sepatutnya jangan buat macam ni, sepatutnya jangan buat macam ni. Yang macam sepatutnya itu, sepatutnya ini. Macam dia pula yang hakim, macam dia pula yang mengendalikan kes itu. Dan sebenarnya apakah antara kaedah yang terbaik untuk menangani isu ini? Namun doktor, kita perlu jelaskan kepada para penonton dengan lebih jelas sekali supaya tidak timbul salah faham, supaya masyarakat tidak menjadi hakim. Betul. Dia itulah masalah netizen ni, kalau mereka tu memang pakar dalam bidang undang-undang dan pernah mengkaji undang-undang dalam syariah, undang-undang dalam civil, kata orang fair enough lah, mana boleh lah mereka nak beri apa nama cadangan pandangan dan sebagainya. Tapi banyaknya berdasarkan emosi, berdasarkan sentimen. Kalau kita daripada golongan tertentu, bila ada orang daripada golongan tertentu memberi pandangan, maka kita pun sokong tanpa mengira sama ada itu fakta sebenar ke ataupun fakta otak, orang katakan fakta otak. Jadi itu masalah dia. Jadi kita kena perbetulkan, dan sentimen ini kadang-kadang masalah yang berlaku, timbul isu-isu begini. Walaupun mereka melihat, kadang-kadang dapat merasakan bahawa itu sebenarnya bagus secara umum, tapi oleh kerana dia terikat dengan pahaman-pahaman tertentu, maka dia akan pukul juga. Jadi apa saja yang dibuat semuanya salah. Itu masalah. Itu masalah itu yang perlu diperbaiki. Basically kena perbaiki. Itu sebenarnya dalam apa-apa bentuk apa pernyataan ataupun statement itu pun akan berlaku juga. Betul, akan berlaku juga. Jadi apa yang penting ialah kita bagi pihak khususnya, bagi pihak kerajaan, berikan penerangan, beri penerangan. Artinya fadzakir innama anta mudzakkir lasta alaihim bimusaitir. Beri peringatan. Disebutkan bahawa sebenarnya peringatan itu maknanya adalah baik untuk mukmin. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mukminin. Kita cerita je sebab hidayah tu Allah Taala. Kita cerita macam mana pun kalau orang tak terbuka hati dia tak akan terima. Cakap macam mana, hujah macam mana, Quran ke hadis, dan ini you punya. Ini you punya pandangan. Walaupun kita buat hadis, buat tafsir, tak mau terima juga. So itulah yang cerita. Sebab hidayah tu Allah yang bagi, bukan kita. Namun kalau kita tengok yang baru-baru ini berlaku macam sebatan atau perbuatan tu, adakah yang dimaksudkan dengan dirotan di khalayak umum itu, adakah seperti mana yang doktor ceritakan, perlu diwar-warkan seluas-luasnya kepada masyarakat dan mengajak seramai-ramainya, ataupun yang dimaksudkan dengan disebat di khalayak umum itu cukup sekadar ada berapa orang umum pun ataupun bagaimana? Okey, saya melihat begini. Saya melihat apa tujuan kita menjalankan hukuman. Walaupun hukuman itu memang katalah kita katakan hukuman hudud. Jadi memang pertamanya hukuman hudud ni memang kalau khususnya dalam bab zina, memang wali asyhadu adzab wa ma ta'ifatu minal mu'minin, memang ada jelas dalam Quran menyebutkan bahawa mesti ada, bukan semua, bukan ramai, ta'ifah ni sebahagian daripada golongan orang mukmin yang pergi melihat, supaya apa, supaya bila mereka melihat, mereka akan balik cerita pada orang lain, okey ini keadaan-keadaan dia. Tapi bagi saya personally, saya lebih suka dibuat dengan sebesar mungkin, sebab selagi ramai orang melihat sendiri apa nama hukuman itu dilaksanakan, lagi banyak orang akan dapat kesedaran. Dan bila dapat kesedaran lagi banyak, maka amanlah dunia. Bila aman dunia, maknanya di situlah rahmatnya. Maknanya contoh saya buat, macam yang saya sebutkan tadi, kalau kena rejam ke, kena potong tangan, sekarang kes-kes mencuri berluasa, Allah Akbar, mana-mana tak boleh lepas sikit, habis hilang. Pergi surau masjid pun, Allah. Betul. Orang pergi surau masjid nak solat, orang ramai pergi nak mencuri. Jadi kalau ini ditangkap, ditunjuk khalayak ramai, agak-agak macam saya sebut tadi, tak orang akan fikir berpuluh-puluh beribu kali nak sebelum nak buat tandas masjid pun tak berani kan. Jadi itu sebenarnya matlamat. Jadi bagi saya walaupun memang akan mendapat tentangan dan sebagainya, tapi bagi saya lagi ramai orang melihat. Tapi of course lah kita ada hak dia, ada hikmah dia. Bukanlah budak-budak kecil pun kita dah pergi. Contoh umur 18 tahun. Kita benarkan untuk melihat supaya mereka dapat melihat dan belajar daripada situ. Kan? Belajar pertama dia sendiri dan pada orang lain. Kan? Itu pandangan saya lah. Baik. Betul, selain menubuhkan jawatankuasa tertentu, saya kira peranan daripada pihak kerajaan juga betul. Amat-amat kita perlukan supaya
supaya hukuman ini ataupun yang mengikut pelaksanaan hukum hudud ini boleh kita jalankan. Betul. Sebaiknya. Dan antaranya tak melalui, salah faham. Melalui universiti, betul. Sekolah-sekolah ya. Dan sebagainya. Dan TV Al-Hijrah juga ya, saya amat yakin ya. Boleh memainkan. Dan alhamdulillah InsyaAllah. Dengan program yang sebegini memberikan penerangan. Terima tak terima lain cerita. Betul. Faham tak faham lain cerita. Yang penting betul. Kita sampaikan tanpa jemu. Ya, sebab kita proses mendidik betul. Masyarakat. Dan paling penting untuk ilmu ketepikan sentimen politik. Betul. Okey, kita ucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Nik Rahim Niwaji, Pensyarah Kanan Fakulti Syariah dan Undang-Undang UC, Universiti Sains Islam Malaysia. Sekali lagi kita ucapkan atas pencerahan insyaAllah walaupun mungkin dalam masa yang singkat ni, tapi semoga ada manfaatnya insyaAllah. Terima kasih banyak dan kita akan berehat seketika. Kembali lagi selepas ini dalam Assalamualaikum. Terima kasih.